kita melihat salah satu persoalan yang dihadapi oleh Dieng ini adalah akses jalan yang kurang memadai. Kita menginginkan ada optimalisasi atau peningkatan anggaran, dan ini kita harapkan dengan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 ini, perhatian pemerintah terhadap Dieng ini bisa lebih dioptimalkan lagi, khususnya dari sisi keberpihakan anggaran. Komisi 5 juga merasakan langsung berapa lama sih kebutuhannya untuk mencapai ke Dieng ini. Jadi memang dari Semarang juga masih 3 jam, dari Purwokerto juga masih 3 jam. Jadi tadi memang kita diskusikan, mengusulkan untuk akses tercepat dari jalan tol. Jadi mungkin kedepannya jika memang aksesnya bisa terwujud, mungkin bisa dari jalan tol ke Dieng bisa mungkin 1 jam.